Nih teman-teman, jadi pagi hari ini aku baru saja sampai di lokasi spot tuh. Tuh banyak banget penampakan ikan yang bergerak tuh di perempatan air atau perempatan kecil sungai itu. Karena di sananya sungai besar dan di sini perempatan airnya ini. Ini tuh. Langsung saja kita eksekusi teman-teman, biar ikannya tidak keburu kabur. Mantap, semoga dapat. Tuh, dapat ikan lele nih teman-teman nih. Mantap ini. Ikan lele. Jadi teman-teman, memang kalau sibuk ikan di sungai, apalagi tahu posisi ikannya dan tempatnya, pasti bakalan dapat ikan nih. Ini teman-teman, hasil sibuk ikan pagi hari ini di sungai itu dapat ikan lele. Mantap ini. Cih, dia mau jatuh lagi tuh. Kayaknya sungai di sini banyak banget ikannya. Tumben biasanya kalau aku sibuk ikan jarang banget dapat ikan lele, tapi kali ini aku dapat ikan lele tuh. Karena mungkin ikannya lagi lapar ya, mencari makanannya di naik ke permukaan sungai. Nih, aku juga dapat ikan sepat. Biasanya ikan sepat seperti ini kalau sudah ada ikan sepat pasti sudah masuk musim penghujan. Mantap, ini bagus banget buat jadikan umpan mancing sidat, asalkan ikannya masih hidup. Mantap nih teman-teman lokasinya ini. Hati-hati kalau pegang ikan lele, karena bagian sirip kiri dan sirip kanannya ini itu ada duri. Mantap pokoknya. Dan inilah teman-teman hasil sibuk ikan pagi hari ini tuh. Udah dapat 2 ekor ikan lele, mantap.